Ini proyek rumah rakyat di Igan sudah siap, sangat nampak sangat dah siap. Mungkin sikit-sikit lagi nak buat. Ni buat laluan pergi jalan raya utama sini. Jalan ni buat bagus-bagus lah. So, saya ada pekerja di sana, rumah pekerja. So, inilah rumah baru. Tak cukup ini, banyak lagi. Buat banyak-banyak lagi. Boleh lagi buat satu design depan kolam. Ha, cantik. Depan tasik. Tasik juga. Pusing. Baik, buat rumah dulu, buat pasar, buat kompleks, buat waterfront dah panjangkan lagi. Ni tak trim cantik-cantik, jalan trim cantik-cantik, local government punya kerja. Okey, hutan cantik, pokok-pokok yang ancient sikit tu lah, jangan tebang. Okey, boleh buat event dah sekarang. Lari pergi pesta kaul, lepas tu lari pergi projek sini. Pusing pergi waterfront, cukup 10 km. Boleh buat run event. Ini rumah baru Katigan. Rumah untuk rakyat. Buat rumah untuk rakyat. Jangan buat untuk koni. Kita mau maju. Tak ada nak hidup dalam masa silam. Kita mau maju. Orang cakap pasal bullet train, LRT, high speed rail sudah. Orang cakap pasal Boeing, kita cakap pasal Petronas tak ada apa. Kita mau maju. Baru investor masuk. Okay, itu saja perkembangan terkini di rumah rakyat di Igan. Bagus sini, bagus. Buat banyak lagi. Tak cukup.